Lihat aja nanti, Kak. Kalau aku ketemu sama Intan, aku gak akan pernah maafin Intan. Dengar ya baik-baik. Sampai kapanpun, gak akan pernah nikah sama aku. Karena gue cinta sama Rido. Dan Rido, gak sepi ke gue. Ya, dia kabur. Wah, kejar. Intan! Pergi! Tinggalin mau pergi! Syukurlah, kalau begitu berarti Rido mau mendengarkan ucapanku semalam. Ini gak bisa dibiarin. Rido gak boleh ketemu sama Intan. Hari ini gue harus bisa nyari Intan. Dan gue harus menanyakan semua kebenarannya. Harus nikah sama gua. Kalau enggak, nyokap lu gua bunuh. Apakah sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Kalau sudah, mari kita mulai ijab kabulnya. Wali nikah pihak wanitanya mana? Kebetulan ayahnya Intan sudah meninggal, Pak. Jadi diwakilkan sama Bapak saja. Baiklah, kalau begitu saya menjadi wali nikahnya pihak wanita. Kalau begitu mari ikuti ucapan saya. Yuk. Saya nikahkan saudara Badrun bin Sanusi dengan Intan Mutiara dengan mas kawin seberat 5 gram dibayar tunai. Lu maju tolong. Mak lo gua bunuh. Saya terima nikahnya saudari Intan. Pak, mending ijab kabulnya diterusin aja, Pak. Tidak bisa, harus ditunda. Waduh, nggak jadi nikah gue. Syarmi, kamu mau kemana sih? Aku harus nyusun Rido, Mas. Kamu ngapain sih nyusulin Rido? Mas, Rido itu benci banget sama Intan. Kalau sampai dia nekat dan berbuat apa-apa gimana? Yaudah, tapi aku ikut ya. Nggak usah, Mas. Biar aku aja. Rido itu paling dekat sama aku. Jadi dia pasti mau dengerin omongan aku, Mas. Syarmi. Mas Atar. Sebaiknya Mas Atar tenang aja di sini ya. Biar saya sama Shantika yang nyusul ke Syarmi. Iya, Mas. Lebih baik kita berdua aja yang nemenin Kak Syarmi. Kak! Kakak nyusul Rido bukan karena takut Rido ngamuk sama Intan, kan? Ya iyalah, nggak mungkin banget Rido itu ngamuk sama Intan. Gue cuma nggak kepengen mereka ketemu aja. Bisa-bisa semua rencana gue menjadi berantakan. Oh, kalau gitu aku ikut Kakak ya. Iya Kak, aku juga ikut ya. Nggak usah. Mendingan kalian berdua di rumah aja. Gue takut selama gue pergi ada kejadian apa-apa di rumah, ya? Oke, kalau gitu Kakak hati-hati ya. Iya, udah. Cepet. Lurusin. Pingsan lagi, katanya mau nikah sama gua. Lu berdua, cepet cari minyak angin sama bikin teh anget. Kita harus bikin dia cepet siuman. Gua gak mau, gara-gara ini gua batal nikah sama dia. Cepet! Oke, bos. Aduh, sip yang lama lagi. Tolong selamatkan anakku, ya Allah.
Tolong selamatkan anakku, ya Allah. Buatlah pernikahan anakku dengan Badrun Mata, ya Allah. Tolong, ya Allah. Eh, buruan, lu ambil minyak angin dan buatin teh buat si Intan. Ada apa tuh berisik-berisik? Biar si Intan cepat siumannya. Iya, iya, iya. Bos tuh marah. Dia nggak mau pernikahannya gagal. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata pernikahan mereka ditunda. Terima kasih, ya Allah. Kau memang Maha Penyayang. Kau Maha Besar, ya Allah. Terima kasih. Gue harus ketemu sama Rido. Gue gak mau dia ketemu sama Intan. Duh, Rido mana sih? Astagfirullahaladzim. Ada pohon tumbang. Ada-ada aja sih. Rido? Dengar dari Supri kamu mencari Intan. Untuk apa sih, Do? Udahlah, biarin aja dia pergi sama laki-laki pilihan dia. Menurut kakak, mendingan kamu lupain aja cewek jahat dan gak benar seperti Intan, Do. Aku tetap mau mencari Intan. Karena di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku yakin. Dan gak percaya kalau Intan itu memang jahat, Kak. Tapi kamu udah lihat sendiri kan buktinya? Bukti apa, Kak? Kalau memang Intan itu memang jahat, Intan bisa melakukannya sejak dulu. Oh, dari dulu Intan punya banyak kesempatan. Tapi Intan sama sekali nggak melakukannya kan, Kak? Bisa aja sekarang dia jual rumah itu. Toh semua surat atas nama dia kan, Kak? Pokoknya sekarang aku tetap mau mencari Intan. Soalnya aku mau tanya langsung apa yang terjadi yang sebenarnya, Kak. Dan satu lagi. Nggak ada seorang pun yang bisa malangin aku. Termasuk kakak. Rido! Aduh! Ah! Tinggal di dalam lagi. Aduh, gue harus buru-buru nyusulin Rido. Gimana caranya nih? Gak ada kendaraan yang lewat lagi. Gimana ya? Tapi saya harus pergi sekarang. Soalnya ada acara pernikahan di tempat lain. Aduh, Bapak tunggu sebentar ya, Pak. Mungkin sebentar lagi Intan sadar, Pak. Ya. Baiklah. Tapi saya tidak punya waktu terlalu lama.
Saya cuma punya waktu sekitar setengah jam. Resek banget tuh penghulu. Pakai acara pergi ke tempat lain lagi. Kak Syahrani, aku udah bikinin teh yang enak banget buat kakak. Cobain deh, Kak. Thank you ya. Syarmi, ya udah, angkat aja kak. Tapi loudspeakernya diaktifin ya, soalnya aku juga pengen denger. Iya. Halo kak. Halo Syarani. Syar, lo bantuin gue ya. Kunci mobil gue ketinggalan di dalam, sementara gue di luar, Syar. Aduh, gue nggak tahu harus minta bantu siapa. Nggak ada kendaraan yang lewat. Gue juga nggak nyatet lagi nomor telepon bengkel. Yaudah, aku nyusul ke sana sekarang ya. Sekalian aku telepon orang bengkelnya, oke? Okay? Yaudah, buruan ya, Syar. Iya. Bye. Kak, gimana kalau aku aja yang susul Kak Syarmi? Soalnya kan mobil kakak rusak dan sampai sekarang belum dibetulin, ya kan? Yaudah, kamu susul Kak Syarmi tapi cepet ya, sebelum Kak Syarmi marah-marah. Yaudah deh, kalau gitu aku berangkat sekarang ya, Kak. Ada-ada aja. Aduh, si Intan asyik banget sih. Masa dari tadi gak bangun-bangun juga? Ini orang pingsan atau udah mati sih? Bos, gue punya caranya, bos. Gimana kalau nggak bangun-bangun, pencet aja kakinya. Siapa tahu bangun. Iyalah. Emang bisa? Gue coba ya, bos ya. Ya udah, pencet sana. Sekali. Ya keras dong. Iya, yeah, bos. Iya, yeah, bos. Nggak bisa juga, bos. Mungkin dia belum saatnya sadar, bos. Ah! Masa gua nggak jadi nikah sama dia? Alhamdulillah. Gue cuma tinggal pura-pura pingsan. Bapak penghulu itu pulang. Ya udahlah. Intan, lu udah sadar? Kamu mau kan jadi istri aku? Berani-beraninya bohongin gue. Cantik, kita udah sampai rumah lo nih. Cewek cantik, lo ngapain sih? Ngorjain gue ya? Kalau memang benar Intan itu cewek matre dan jahat, udah dari dulu Intan gak mau kenal sama gue. Karena waktu itu gue nyamar jadi tukang topeng monyet yang miskin dan gak punya apa-apa. Yeah. Mungkin omongan mama sama Ical itu benar. Kalau Intan itu cewek yang baik. Lagipula sebelum ada bukti apapun, gue itu gak boleh berprasangka buruk sama istri gue sendiri. Lebih baik gue cari Intan sekarang ke rumahnya. Kenapa pala gue
udah kayak jet coaster gini ya, muter-muter banget. Gimana nih gue? Kenapa gue ada di mari? Mobil Mas Rido. Oh, gue ingat. Tadi pas gue dikejar-kejar sama si bibir bajai, gue masuk ke sini nih. Mas Rido? Mas Rido? Tapi kenapa Mas Rido yang gak ada ya? Mas Rido? Mas Rido? Mas Rido? Santika? Kamu tuh lama banget sih. Kesini aja seabad. Kalau sampai Rido nyampe kampung terus ketemu sama Intan gimana? Aduh udah deh kak, mendingan kakak tuh tenang aja deh, nggak usah panik kayak gitu. Sekarang ini kemungkinan Intan ketemu sama Rido masih 50-50. Dan Intan sekarang ada di tangan Badrun. Nggak mungkin dong Badrun nyerahin Intan gitu aja. Iya benar, Badrun. Gua harus telepon Badrun. Ya halo. Badrun, gua mau ingetin lo. Sekarang Rido lagi di perjalanan menuju kampung lo. Lo mesti hati-hati. Lo tenang aja. Lo gak usah khawatir. Urusan Rido tuh urusan kecil. Lagian juga, dia gak bisa ngerebut Intan dari gue. Sekarang, Intan udah mau nikah sama gue. Jadi Rido gak bisa berbuat macam-macam sama gue. Mudah-mudahan aja Badrun gak bertindak bodoh. Sebenarnya gue tuh gak percaya sama dia. Apalagi preman kampung kayak Badrun. Ya udahlah, ayo kita nyusul. Sini gue nyetir. Udah beres belum, Bu? Udah, Dek. Ya, udah cantik. Kalau gitu, Ibu boleh pergi. Tan, kali ini gua gak mau lo main-main sama gua. Apalagi kalau lo sok pinter dan sok tahu depan gue. Yang paling penting, lu harus nikah sama gua. Kecuali kalau lu gak mau malu selamat. Enak banget kan jadi orang kaya. Duduk-duduk, santai-santai. Punya kolam renang pribadi. Nih, kalau udara lagi gerah, tinggal nyebur, adem lagi. Enak banget ya, Mi. Makanya, kamu itu daripada kelamaan jadi cowok kaya gak dapet-dapet, mendingan kamu mulai sekarang deketin si Rido. Rido itu kan sebentar lagi bakal jadi duda. Bener juga, Mi. Udah ganteng, anjir lagi. Tos dulu. Bu Nunung! Bu Nunung! Tolong ambilin saya minum lagi dong. Buruan ya. Ini rakus. Enak bisa nyuruh-nyuruh orang. Dasar orang kampung gak tahu diri. Hei orang kampung. Enak banget lo ya. Teriak-teriak nyuruh pembantu gue buat ngambilin minum lo. Emangnya kenapa sih mbak? Kan kita juga berhak. Kita kan tinggal di sini juga. Enak aja lo ya, tapi tetap aja ini rumah gue bukan rumah lo. Lagian sekarang Intan sama mamanya udah tinggal di sini lagi. Ngapain lo tinggal di sini, ha? Sekarang juga lo pergi di rumah gue. Pergi! Aduh, Mbak Syarmi, jangan gitu dong, Mbak. Jangan usir saya sama anak saya. Mbak, jangan ya, Mbak ya, jangan bunuh impian kita untuk jadi orang kaya, Mbak. Nggak bisa. Sekali gue bilang lo pergi dari sini, itu artinya lo harus angkat kaki di rumah gue. Sekarang juga, pergi! Mbak,
Mbak Syarmi jangan dong. Kasihan saya sama Uli, Mbak. Kasihan kita berdua, Mbak. Jangan ya. Ayo pergi. Mami sih. Uli, masa kita miskin lagi? Mimpi kita jadi nggak jadi deh. Tan, lu jangan macem-macem, Tan. Keselamatan malu ada di tangan gua. Lu lihat itu di balik pintu. Kasih kode, anak buah gua langsung bertindak. Enggak, gue akan nurutin semua kemauan lo. Bagus. Pak, kita berdua udah siap. Intan, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Intan mungkin sedikit agak gugup karena kita berdua mau menikah. Ya kan, sayang? Ayo Pak, kita mulai ijab kabulnya. Demi untuk kelancaran ijab kabulnya nanti, sebaiknya kita latihan dulu. Pak, saya rasa saya tidak perlu berlatih, Pak. Saya pasti udah bisa. Ijab kabul adalah janji pernikahan yang suci. Sebaiknya diucapkan dengan lancar. Mari kita latihan dulu sampai kamu bisa. Ya udah Pak, saya mau berlatih dulu. Aduh, dari mana sih? Kayaknya kampung nan jauh di mato nih. Aduh, Intan sesat. Saya terima nikah dan kawinnya Intan Mutiara dengan mas kawin seberat 5 gram dibayar tunai. Kayaknya pernah gue denger nih suara. Suara siapa ya? Suara Brad Pitt? Gak mungkin, dia bule. Suara Tora Sudiro? Gak mungkin juga, ini kan kampung. Siapa ya? Waduh, gue salah liat tuh gue. Badrun sama Intan. Kamu ada di mana sih? Itu kan Iin. Ngapain Iin ada di sini? Jadi mereka mau kawin. Iin! Iin! Rido, ya ampun. Syukur deh akhirnya Iin ketemu juga. Jadi Iin bisa pulang. Waduh, gawat. Kalau sampai Mas Rido tahu Intan mau nikah sama Badrun, alamat. Mas Rido gak boleh sampai tahu dan gak boleh ngegagalin rencananya mereka. Soalnya gue kan gak mau kalau Mas Rido sama si Intan mendingan sama Badrun. Ya ampun Mas Rido, dari tadi cariin tau gak sih? Akhirnya ketemu juga, ya udah sekarang kita pulang aja. Aduh Mas Rido, untung banget ya Iin ketemu sama Mas Rido. Soalnya Iin tuh udah capek keliling-keliling nyariin Mas Rido. Iin, terus kamu ngapain ada di sini? Kamu juga ngapain maksa saya untuk pulang? Aduh Mas Rido, ini tuh ceritanya panjang banget, bahkan lebih panjang daripada kereta api. Jadi gini ya ceritanya. Tadi kan Iin dikejar-kejar tuh sama si Supri. Soalnya dia mohon-mohon sama Iin supaya Iin mau jadi istrinya. Gak mungkin dong. Masa iya seorang Iin yang cantik jelita dan menawan hati ini harus nikah sama supir yang jelek kayak bajaj gitu? Gak sudi kan? 7 turunan juga gak mau. Terus apa hubungannya kamu ada di sini, Iin?
Nah itu dia mas, kan ini belum selesai cerita. Ini lanjutin lagi ya. Ya udah, cepetan ceritanya. Terus, waktu Iin masih dikejar-kejar sama Mas Supri, Iin lihat mobilnya Mas Rido. Nah, Iin masuk deh tuh ke dalam bagasi. Begitu. Gak tau ya begitu Iin udah ada di dalam bagasi, Mas Rido mobilnya jalan. Iin gak tahu tuh, Iin udah mau teriak-teriak. Tolong Iin, Iin tuh ada di dalam. Iin keburu kejedot dong. Terus udah gitu Iin pingsan. Begitu Iin sadar, Iin sudah berada di tempat antabranta ini. Ini. Mas Rido kenapa ketawa sih? Oh, Iin tuh tadi kesusahan. Udah deh, mendingan sekarang kita pulang aja. Soalnya yang ada ini sama gatel-gatel nih ada di tempat yang kayak begini, kampung banget gitu loh. Kamu itu jangan terlalu manja. Aku dengar dari anak Pak Lurah hari ini si Badrun nikah sama si Intan. Iya, yang saya dengar juga gitu. Intan mau menikah sama Badrun? Ya ampun, tuh orang iseng banget sih ceritanya di sini. Kan Mas Rido jadi tahu. Mas. Mohon maaf, Mas. Mohon maaf. Tadi saya nggak sengaja dengar Mas berdua ngobrol. Apa benar kalau Badrun ingin menikah dengan Intan? Benar, Mas. Mas, tolong kasih tahu saya di mana alamat rumah Badrun. Soalnya Intan itu istri saya, Mas. Saya nggak bisa ngebiarin Badrun itu menikah dengan istri saya. Apa? Tolong kasih tahu di mana alamat rumah Badrun. Mas, terus aja. Belok kiri, ada warung pas di samping warung itu. Makasih ya, Mas. Allah, tolonglah anakku. Jangan biarkan dia dizolimi dan disakiti oleh Badrun, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah. Rido, maafin aku. Bukannya aku bermaksud untuk mengkhianati kamu. Tapi aku gak bisa mengambil resiko. Ma disakiti Badrun dan anak buahnya. Sekarang jabat tangan saya. Saya nikahkan Badrun bin Sanusi dengan Intan Mutiara dengan mas kawin seberat 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Intan Mutiara dengan mas kawin seberat 5 gram dibayar tunai. Hentikan! Pernikahan ini sama sekali tidak sah. Pak, Intan masih sah menjadi istri saya dan belum saya ceraikan. Jadi Intan tidak boleh menikah atau dinikahi sama orang lain. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan pertolongan pada anakku. Semoga Rido bisa membawa Intan pergi dari sini. Rido. Lu gak perlu pergi kita. Lu harus milih gue. Lu harus nikah sama gue. Pak, acara pernikahannya kita lanjutkan, Pak. Tidak bisa. Intan masih berstatus istri orang. Saya tidak bisa menikahkan kamu dengan Intan. Ah, saya gak mau, Pak. Pokoknya, Bapak harus melanjutkan pernikahan ini, Pak. Kalau memang Intan istri kamu, ambil dan bawa pulang. Terima kasih, Pak. Permisi. Tan, lo dengar sendiri kan, Badrun? Apa yang dibilang sama penghulu tadi? Intan masih jadi istri gua. Enak aja. Sampai kapanpun, gua nggak akan pernah ngelepasin Intan. Kalau lo emang laki sejati, ayo lawan gua satu lawan satu. Siapa takut? Lo udah ngancurin pernikahan gua. Eh, lo jagain dia. Jangan sampai kabur. Ayo, Bos. Apa sih? Pada ngapain ya di dalam? Aduh, gue dilema nih. Pengen ngeliat tapi gue takut. Tapi kalau gue gak ngeliat, gue penasaran. Jadi lo nantang gue? Hah? Mas Rido! Hei, bantu gua! Rido! Asik! Rido!
ngomong sok jagoan lu. Eh, lu gak bakal mungkin menang lawan gue, ya gak? Lu gak usah banyak ngomong. Ayo sini lawan gue. Cia! Wah! Cia! Wah! 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 Eh, Dewan Kabuk. Ayo katanya mau ngenain gue. Kurang aja. Bah! Bah! Aduh! Bah! Aduh! Dewan Kabuk. Bah! Lepasin! Ido! Aduh! Bah! Yes! Gimana sih lu? Udah gebrek aja! Yes! Bah! Yes! Bah! Ah! Ya! Ja! Ah! Ja! Ma? Ma? Enggak. Datang, tapi sekarang dia lagi keroyokin sama mereka. Astagfirullahaladzim. Kita masuk ke sana. Ayo cepet. Ambil. Ya. Ba, ba. Awas, gue balas. Bagus, bagus mas. Awas, bagus, bagus. Oh, satu lagi. Masih sih, lu belum tahu jurus si Jampang, ha? Eh, orang di sini. Berani lo. Aduh, capek gue. Capek juga sponsorin Mas Rido berantem. Udah mendingan cari tempat istirahat aja. Hah? Apa lo? Berani? Sini maju. Berani lo, ya? Hah? Eh, sakit ya? Oh. Sini lo. Masih ada gue nih. Sini. Sakit kan? Intan. Wah, kesempatan mau kabur nih. Makasih ya, kamu udah selamatin aku. Sebenarnya tadi aku udah putus asa. Aku seneng banget. Akhirnya kamu udah sembuh dan kamu mengingat aku sebagai istri kamu. Kamu jangan terlalu senang dulu. Ada banyak hal yang harus kamu jelaskan sama aku. Jelasin apa, Dok? Apa benar? Kalau kamu mencuri barang-barang dan perhiasan dari rumahku. Dan kenapa juga kamu pergi ninggalin aku, Tan? Bos, ada yang datang tuh, Bos. Sarmi. Mana sih Badrun? Itu dia, Kak. Oh iya, yuk.
Intan mana? Dibawa kabur sama Rido. Apa? Kalian itu bodoh apa goblok sih? Jagain Intan aja gak becus. Gue kan udah ingetin kalian kalau Rido tuh mau kesini. Kalian tuh memang gak bisa diandalin ya. Lo kenapa marah-marah sama gue? Lo sendiri gak becus jagain adik lo. Harusnya lo tahan dong, supaya dia gak kesini. Gara-gara kebodohan lo, rencana gue gagal berantakan. Kurang ajar lo ya, berani lo bilang gue bodoh. Lo tuh yang bodoh. Aduh, udah. Kalau kita cuma berantem doang, masalahnya tuh gak akan selesai. Mendingan sekarang kita cari Intan sama Rido. Aku yakin kok kalau mereka tuh pasti belum jauh. Ya udah sekarang mendingan lo cepat kejar mereka. Kalau memang lo gak mau kehilangan Intan. Lo tenang aja. Gue juga gak mau kehilangan orang yang paling gue cintai. Kalian berdua. Cabut. Mudah-mudahan aja Badrun bisa mengejar Intan dan Rido. Kalau enggak, semua rencana yang udah kita sunapi itu berantakan di tengah jalan. Tapi aku rasa kita nggak bisa cuma ngandelin Badrun. Kita harus melakukan sesuatu. Turun, Tan. Kita harus menyelesaikan masalah kita. Dok, Mak bisa jelasin semuanya, Dok. Makasih, Mak. Tapi Rido pengen dengar semua penjelasan dari mulut Intan. Tan, lo harus jelasin semuanya sama Rido. Biar dia gak salah paham. Iya, Mak. Mak gak usah khawatir ya. Insya Allah, semuanya baik-baik aja. Sekarang tolong jelasin semuanya sama aku. Kenapa kamu tiba-tiba pergi ninggalin aku dan kamu mau menikah sama orang lain? Dok, aku gak pernah ninggalin kamu. Aku sayang sama kamu, Dok. Kalau kamu sayang sama aku, kenapa kamu mau menikah sama Badrun? Kamu sadar, Cita. Kamu itu masih jadi istri aku. Aku sadar. Dan aku ingat. Kalau aku istri kamu. Kalau kamu sadar, Tan. Kenapa kamu mau menikah sama Badrun? Ya Allah, tolong bantu Intan untuk menjelaskan semuanya pada Rido, ya Allah. Supaya Rido ngerti. Ayo jawab, Tan. Aku dipaksa untuk menikah sama Badrun. Kalau aku nikah sama Badrun, Mak akan dibunuh. Kamu bohong, Tan. Dok, aku berani sumpah. Pas kita hampir diculik, kamu jatuh ke jurang. Dan aku bawa kamu ke rumah sakit. Kata dokter, kamu harus dioperasi supaya bisa sembuh. Akhirnya kamu dioperasi. Dan tepat saat itu, Badrun sama anak buahnya nemuin aku di rumah sakit. Mereka bawa aku ke kampung. Dan Badrun paksa aku untuk nikah sama dia. Rido, aku gak pernah bohong sama kamu. Aku sumpah demi Allah. Aku tuh sayang sama kamu. Jadi aku gak mungkin bohong sama lo. Ya Allah. Intan pakai berani sumpah demi Allah segala. Berarti memang dia gak bohong sama aku. Maafin aku, Tan. Aku udah ngeraguin kamu. Aku janji, Tan. Aku gak akan pernah ngelepasin kamu. Aku ngelakuin semua ini karena aku takut kehilangan kamu, Tan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
Setelah ini gak akan ada masalah lagi. Semoga mereka berdua bahagia. Sarmi. Ada apa lagi? Gue punya rencana baru untuk misahin Intan dan Rido. Dan gue aja, dengan rencana ini lo bisa milikin Intan lagi. Apa rencana lo? Boleh juga tuh. Mudah-mudahan kali ini rencana lo berhasil. Oke. Gimana, Kak? Beres. Gua yakin, dengan rencana ini, Intan dan Rido gak akan pernah bersatu lagi. Intan. Mulai sekarang aku janji. Gak ada seorang pun yang bisa misahin kita. Itu orang. Do, jangan Do. Aku mohon. Orang kayak Badrun itu harus dikasih pelajaran. Do, aku mohon Do. Jangan. Mending kita pergi dari sini. Aku gak mau keroyokin sama mereka. Ayo Do, gak mau lihat mereka di sini. Ayo. Kamu gak usah takut. Aku pasti akan ngelindungin kamu. Aku gak mau kembali ke rumah. Dan aku gak mau ketemu sama Badrun. Kamu tenang ya. Iya, Tan. Lo harus tenang, Tan. Enggak. Aku gak mau kembali ke rumah itu lagi. Dan aku gak mau ketemu sama Badrun. Intan! 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 Tan! Intan! Intan!